Halo, selamat sore ini. Ini sekarang Nanang berada di atas atap rumah ini. Ntar sore ini motong rumputnya kandang sapi. Ini mau bersihin apa namanya ini? Jadar. Nah, karena gini tempat saluran airnya nih. Nah, ini karena apa namanya tuh? Dari daun-daun itu kelepas musim gugur hujan angin. Jadinya jatuh di atap rumah. Pas hujan jadinya di sini nih. Dan di belakang rumah juga begitu tuh. Aliran kali-kalinya. Karena ayam juga, kalau ayam keluar itu semua di bongkah-bongkahan itu tuh, di kekeh-kekeh. Jadinya parah ini. Nah, mau nyuci rumah ntar lagi semingguan lah. Itu dengaran musik, apa namanya? Suara orang gini apa namanya? Motong rumput, udah pada motong rumput. Red sapi. Red sapi. Barking sap. Kalau yang di depannya udah selesai ini. Panasnya tadi di sana, sekarang udah mulai panas. Ini panas sekali ini, apa namanya, sengnya. Ya, supaya gak lama-lama ini mau menyelesaikan ini dulu. Mas Api. Ya, ini Nanang berada di atas atap rumah ini. Udara juga agak dingin. Yang sebelah sananya udah selesai karena banyak arah rembunannya pas jatuh ke sana. Tapi sekarang arah rembunannya di sini nih. Ini dah. Setebal gini nih. Aliran airnya ini nih, jatuh ke sana tuh pipanya. Sepi gitu. Kasih gini apa namanya, cara seperti jaringnya itu taruhkan masuk ke sini, ini jadinya bisa jatuh langsung ini daun-daunnya aja.
Sengang. Masih banyak ya. Jadi buruh gini nih. Dan tetangga apa namanya ngomong sama mertua Nanang, apakah saya bersedia mau motong-motong ini di samping itu. Ya lumayan tuh, inilah dari sampingan motong-motong kayu-kayu. Ini pedas. Sampah-sampah ini hampir selesai. Ini hampir selesai ini. Bersih dah, jadinya lancar airnya mengalir pas hujan. Ini di atas atap rumah. Itu kandang ayamnya di sana deh. Ya tentunya terima kasih banyak nih. Ini kerjanya Nanang, mereka habis mancing tadi itu. Bersih-bersih saluran air. Right, sapi. Ya sampai ketemu di video-video selanjutnya.